Disage dengan Eta Garwana Gubernur Jawa Barat Anu Tayalian, ti Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Paratia Kamil ngadaftarkeun putra bungsuna Azahra ka SMA Negeri 3 Bandung poe Salasa isuk-isuk. Tapi kulantaran kakara genep bulan matuh di gedung Pakuan, Atalia nyoba make jalur pindah kolot siswa atawa mutasi. Garwana Gubernur Jawa Barat Anu Tayalian ti Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratia Kamil ngadaftarkeun putra bungsuna Kamilia Alelitia Azahra ka SMA Negeri 3 Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk. Atalia nembrakeun di namprona dirina ngantri ti poe Senen mangkukna, tapi alatan nyangking nomor antrian 187 dirina datang deui ka SMA Negeri 3 Bandung poe Salasa kamari. Tapi kulantaran kakara genep bulan matuh di gedung Pakuan, Atalia nyoba make jalur perpindahan orang tua atau mutasi, pikeun ngadaftarkeun budakna. Jadi alhamdulillah hari ini saya sudah selesai untuk melaksanakan pendaftaran ke PDB untuk anak bungsu saya. Yang sesungguhnya ini hari kedua ya, karena hari pertama dibatasi sampai 150, saya dapat nomor antrian 197 sehingga dilanjutkan hari ini. Dan alhamdulillah sudah selesai menggunakan jalur untuk perpindahan orang tua. Karena memang semenjak akhir tahun lalu saya sudah pindah ke Pakuan, sehingga memang mencari sekolah yang lebih dekat dengan tempat di mana kami. Di namprona, lolongkrang budakna bisa asup ke eta sekolah kawilang heureut. Atalia oge nyayagakeun rancang sejena, nyaeta ngadaftarkeun Zahra ka sekolah swasta. Sajroning kitu, kolot siswa sejena nu oge ngadaftarkeun barudakna ka SMA Negeri 3 Bandung, ngarasa sistem zonasi kudu dibebenah. Dirina ngerong genep bulan perpindahan mangrupa waktu anu kawilang singget, pikeun dijadikeun alasan siswa bisa daftar ka eta lokasi. Pemerintah harus lebih ini lagi ya, harus lebih lihat lagi nanti ke depannya untuk kota betul-betul apakah itu kota murni atau yang perpindahan atau keluarga itu yang harus di sistemnya. Jangan 6 bulan, kalau 6 bulan kan mungkin bisa pindah seperti. Prak-prakan PPDB SMA di Pajuti Saprak poe Senen mangkukna turta bakal dipungkas tanggal 22 Juni 2018. Budi Hartati, Bandung TV.